Buletin utama anda bersama saya Kamil Mape dan rakan penyampai. Saya Pan Chin Fei. Kita terus saja ke tajuk utama malam ini. Latifah Koyang mulakan tugas hari pertama sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Latifah Koyang berpendirian. Sesiapa pun berhak menyoal, mengkritik atau mengeluarkan pendapat masing-masing berhubung pelantikan beliau ke jawatan itu. Beliau menegaskan perkara itu tidak menimbulkan sebarang kesulitan kepadanya kerana misi dan tanggungjawabnya cukup jelas, iaitu membanteras rasuah di mana-mana sahaja. Latifah memulakan tugas hari pertama beliau selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM siang tadi. Dalam satu kenyataan, beliau berkata dengan sokongan-dokongan rakyat dan pegawainya di SPRM, pasukan itu akan dapat mengubah Malaysia kepada satu masyarakat yang alah kepada rasuah dan bebas dari rasuah. Beliau juga akan melihat kepada tindakan jangka panjang termasuk juga pendidikan bagi mewujudkan satu budaya yang tidak bertoleransi kepada rasuah. Jelasnya adalah hak asas setiap rakyat Malaysia untuk dibenarkan hidup, bekerja dan makmur dalam satu persekitaran yang bebas rasuah. Dalam perkembangan sama, tegas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelantikan Latifah Koyang sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak wajar dipersoalkan mana-mana pihak. Ini kerana pelantikan itu jelas mengikut prosedur dan memenuhi tuntutan perlembagaan negara. Saya tak fikir wajar buat pihak-pihak persoal dan mempertikaikan. Pasal dia prosedurnya semua betul. Dari segi perlembagaan, dari segi kuasa eksekutif, itu semua betul. Cuma yang terbangkit sekarang ini soal politik. Beliau mengulas pelantikan Latifah oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini yang dipertikaikan oleh beberapa pihak dengan alasan pelantikan itu melanggar manifesto Pakatan Harapan. Tegas Tan Sri Muhyiddin, pelantikan itu dilihat sebagai keputusan yang baik. Namun beliau berharap perbincangan diarahkan dalam kalangan pemimpin Pakatan Harapan bagi memastikan mereka memahami pelantikan yang dibuat sekaligus menepati manifesto yang dijanjikan kepada rakyat. Mungkin kerana baru lagi, kadang-kadang kita belum lagi meneliti perkara itu. Tapi untuk kehadapan, supaya selari dengan apa yang telah pun kita kemukakan dalam manifesto, maka ada baik juga lah perbincangan diadakan di peringkat tertinggi. Tapi soal ni bukan nak mempertikaikan progresif. Progresif yang di sini ialah agung. So kita tak mahu nak mempertikaikan lantikan yang dibentuan agung atas nasihat Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin sebelum itu mengadakan rumah terbuka Aidilfitri Parlimen Pagoh di Felda Sri Ledang, Muar, Johor. Turut hadir Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Shahrudin Jamal dan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syarif. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu memperjelaskan pelantikan Latifah Koyang. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjelasan itu mustahak untuk diketahui rakyat berhubung proses pembaharuan institusi kerajaan. As far as my position is concerned, now that we have agreed to give the space and support Prime Minister Mahathir, now that he has given, he's made the decision, we should only use the proper forum, the cabinet or the Pakatan Council, Pakatan Leadership Council, if we want to raise and seek further clarification. But of course, clarification is required because this is what we promised. And we cannot be seen or perceived to be reneging on our commitment. But we should not conform into any conclusion before listening and giving the opportunity to PM Tun Mahathir to explain. Beliau ditemui pada jamuan Hari Raya Perdana Anjuran Masjid Jamik Kubang Semang di Permatang Power, Pulau Pinang malam semalam.
Encik Muhammad Zaki bin Majid. Susulan gangguan bekalan air di Kuala Lumpur, Petaling dan Hulu Langat siang tadi, pihak pengurusan Air Selangor memaklumkan kawasan yang terjejas di lebih 30 lokasi kini telah pulih sepenuhnya. Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Air Selangor, Abdul Rauf Ahmad, menerusi satu kenyataan berkata, gangguan bekalan air itu berpunca dari sampah sarap yang terlalu banyak sehingga menyebabkan peralatan penapisan mekanikal tersumbat. Tinjauan di sekitar Hulu Langat Selangor yang tadi mendapati rata-rata pengguna telah mendapat bekalan air bersih sejak jam 1 tengah hari tadi. Pagi saya bangun tak ada lah. Tapi bini cakap tadi pagi ada, lepas tu sudah berhenti. Berapa lama tak ada? Ada 5-4 jam lah. 5-4 jam. Ini baru ada lah. Baru ada. Tangki tak ada, kita penuhkan beli semualah. Tapi pergi toilet semua dah habis lah. Habis sekejap air dah datang lah. Susah lah, tak ada air. Tak ada air, susah, ada baby lagi. Antara kawasan yang terjejas di Balakong, Taman Sungai Besi Indah, Bandar Tun Razak dan di PPRT Desa Tasik Petaling. Susulan itu, Air Selangor mengambil langkah segera dengan menempatkan lori tangki air bersih di beberapa kawasan bagi memudahkan orang awam mendapatkan bekalan air. Pihak Air Selangor turut memohon maaf atas kesulitan itu. Loji rawatan air ini terkesan akibat sampah sarap. Ini memaksa pihak Air Selangor untuk menghentikan pengeluaran dan melakukan kerja-kerja pembaikan. Puncanya, sikap acuh tak acuh segelintir pengguna yang tidak tahu menjaga kebersihan sehingga memaksa lebih 30 kawasan di daerah Hulu Langat, Kuala Lumpur dan Petaling menerima akibatnya. Jadilah pengguna yang prihatin. Mas Zari Zafri Abdul Aziz melaporkan. Cuti sekolah serta musim perayaan adalah masa terbaik meluangkan masa dengan keluarga melakukan pelbagai aktiviti bersama. Antara yang sering menjadi pilihan pastinya aktiviti air di kawasan rekreasi seperti sungai, air terjun dan pantai. Namun kegembiraan itu boleh bertukar tragedi jika berlaku kejadian yang tidak diingini. Hujung Disember tahun lalu, negara dikejutkan dengan berita tiga beradik yang lemas dipukul ombak besar ketika bermain di pantai Sura Tengah, Dungun, Terengganu. Menjelang hari gawai 31 Mei lalu pula, tiga saudara ditemui lemas di Sungai Igan, Sibu, Sarawak. Dan yang terbaru, seorang kanak-kanak lelaki lemas di Lagun Kuala Ibai di Kuala Terengganu semalam setelah dikatakan terjatuh ketika bermain air bersama enam lagi adik-beradiknya. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 979 kes kematian akibat lemas direkodkan sejak tahun 2016 hingga April tahun ini. Daripada jumlah itu, 83 kematian direkodkan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini dengan jumlah tertinggi insiden berlaku di kawasan sungai dan tali air. Lebih membimbangkan, angka kematian akibat lemas didapati jauh lebih tinggi berbanding kes kebakaran, iaitu purata sebanyak 600 hingga 700 kes setiap tahun. Tahun lalu saja kira-kira 400 mangsa maut akibat lemas berbanding 97 kematian dalam kes kebakaran. Bagi Ahli Majlis Keselamatan Aktiviti Air Negara MKAA Tan Sri Lee Lam Tai, pelbagai kes yang berlaku serta statistik yang ada nyata petanda jelas isu keselamatan aktiviti air perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak. Ia termasuklah fungsi komuniti setempat yang dilihat perlu diperluaskan lagi. Salah satu yang saya rasa itu perlu dilipat gandakan ialah supaya lebih banyak ini program-program yang berasaskan komuniti ini. Kita nak bekerjasama dengan itu komuniti supaya ini komuniti boleh bergerak dan boleh mengambil inisiatif untuk menjadi mata dan telinga kepada pihak ini berkuasa. Selain pendidikan serta kempen kesedaran oleh MKAA, golongan ibu bapa serta pihak berkuasa tempatan PBT katanya juga perlu memainkan peranan yang lebih efektif. Pihak sekolah juga boleh berperanan dengan bekerjasama dalam menyediakan ruang dan masa untuk mengadakan kempen berkaitan keselamatan aktiviti air bersama pelajar. Cadangan menjadikan aktiviti renang sebagai satu aktiviti sukan di sekolah turut diutarakan. Kolam renang itu boleh digunakan sebagai tempat itu latihan. Ini kerana akhirnya yang paling penting ialah bagi saya ialah bahawa kita nak mendidik para pelajar kita untuk
mendapatkan kepakaran ataupun beranggapan renang ini sebagai kemahiran hidup. Dalam pada itu, Tan Sri Lee berkata pengetahuan mengenai 19 kawasan panas serta 39 lokasi berisiko tinggi berlakunya kes lemas yang telah dikenal pasti di seluruh negara turut perlu diambil peduli semua pihak. Antara kawasan sungai yang berisiko tinggi termasuklah Sungai Kampung Batu Payung Tawau Sabah, Sungai Cileng dan Sungai Gasi di Selangor. Kawasan pantai pula di Muara Tok Bali, Pasir Putih Kelantan, Pantai Teluk Bahang, Pulau Pinang serta Pantai Desaru Johor. Ketiga-tiga lombong di Selangor ini turut direkodkan sebagai kawasan berisiko berlakunya lemas. Bagi kawasan air terjun pula, 5 air terjun dikategorikan berisiko termasuklah air terjun Sekayu Terengganu, Lata Berembun di Raub Pahang dan air terjun Sagil Muar Johor. Kami warga Malbat 850 Desnam dari Kem Timnin, Selatan Lubnan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Sila jamu selera dengan bermacam hidang. Aliran trafik di semua lebuh raya utama menuju masuk Lembah Kelang dijangka meningkat bermula esok. Namun beberapa lokasi tumpuan sudah mula menunjukkan bermulanya gelombang itu malam ini. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Sahwan Sawi di Plaza Tol Gombak, Selangor. Sahwan, bagaimana keadaan trafik di sana? Baik, dan hari ini, hari raya ketiga, 3 Syawal 1440 Hijriah, langsung anda nampak salah satu kesalahan jalan raya yang dilakukan di sinilah keadaan situasinya. Anda nampak sendiri satu lagi kenderaan yang cuba memotong. Itu antara situasi terkini di laluan dari hentian sebelah Gombak Barat hinggalah menuju ke Plaza Tol Gombak, kira-kira 2 km. Dan beberapa kenderaan juga cuba menggunakan laluan kecemasan daripada tinjauan kami dari pukul 6 petang hinggalah ketika ini. Dan sukar dipastikan apa motif mereka. Mungkin ada yang nak terberanak ataupun nak terkencing agaknya. Tapi kita harapkan betul-betul mereka ingin menggunakan laluan kecemasan. Dan kita harapkan tidak ada yang pentingkan diri sendiri. Kerana keadaan seperti anda saksikan sebentar tadi ataupun yang saya nyatakan sebentar tadi boleh mengundang kecelakaan ataupun boleh menjadi faktor penyumbang kepada pertambahan trafik di mana-mana laluan lebuh raya. Dan ini adalah antara laluan utama lebuh raya Pantai Timur LP. Dan kalau tadi tinjauan mengenai dengan penggunaan laluan kecemasan, salah guna laluan dan di hentian sebelah Gombak Barat ini juga orang ramai juga berhenti seketika untuk tak menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi. Ramai yang berhenti dan ramai juga kelihatan merokok. Buat-buat tak nampak tanda dilarang merokok. Di hentian semua R&R diingatkan jangan merokok dan ikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, itu mengenai dengan situasi terkini. Trafik perlahan, kalau anda dapat saksikan visual yang kami paparkan, kami rakamkan sejak petang tadi dan ketika ini kita harapkan trafik terus berjalan lancar walaupun bertambah tetapi dalam keadaan terkawal dan difahamkan akan berterusan sehingga esok dan juga lusa. Dan difahamkan daripada pihak Aneh Berhad, pengendali LPT memaklumkan sejak petang tadi lebih 20,000 kenderaan telah melalui laluan ini menuju ke Lembah Kelang menerusi Plaza Tol Gombak dan dijangkakan akan terus bertambah. Jadi untuk mengelak kesesakan ataupun pertambahan trafik, pengguna yang melalui laluan ini dinasihatkan untuk mematuhi jadual perjalanan yang telah dijadangkan sendiri oleh Aneh Berhad ataupun LPT, iaitu jika anda berada dari Pahang, anda dinasihatkan memulakan perjalanan daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi ataupun 7 malam hingga 11 malam. Dari Terengganu, 8 pagi hingga 11 pagi atau 8 malam hingga pukul 10 malam. Dari Kelantan, 6 petang hingga pukul 10
malam ataupun dari 9 malam hingga ke 12 tengah malam. Manakala daripada destinasi-destinasi lain yang ingin menggunakan laluan ini menuju ke Plaza Tol Gombak, seterusnya menuju ke Lembah Gelang ataupun Ibu Negara Kuala Lumpur, anda dinasihatkan memulakan perjalanan dari pukul 12 tengah malam hingga ke pukul 6 pagi. Patuhi jadual perjalanan yang dikeluarkan oleh LPT ataupun Aneh Berhad bagi mengelakkan pertambahan trafik yang dijangka akan berterusan. Dan itu laluan di Plaza Tol Gombak, dan rasanya di semua laluan-laluan juga akan mengalami situasi yang sama. Apapun, untuk mereka yang ingin mengetahui trafik di LPT di dari Pantai Timur menuju ke Lembah Kelang, anda boleh ikuti dari semasa ke semasa Twitter di LPT Traffic ataupun hotline LPT 1700-181700. Itu untuk di LPT. Manakala laluan-laluan yang lain, anda boleh ikuti perkembangan trafik di Twitter LLM Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di LLM Info Traffic ataupun di Plus Line Plus Traffic di Twitter. Anda boleh ikuti perkembangan dari semasa ke semasa trafik untuk merancang perjalanan yang lebih berkesan. Tapi apapun, pastikan ikuti peraturan jalan raya dan berhati-hati di jalan raya. Itu info mengenai dengan trafik di sepanjang lebuh raya utama Semenanjung yang dapat kita saksikan, yang dapat kita kongsikan manakala di Sabah, Sarawak ataupun Labuan. Lebuh raya, terlupa, lebuh raya tak siap lagi di sana. Jadi apapun, tak kira apa jua situasi, tak kira apa jua kenderaan yang anda pakai, tak kiralah sama ada anda ingin balik pada bila-bila masa saja, pastikan berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, tambah nilai touch and go anda, dan yang paling penting, jangan angkuh berkereta feragi bertayar hitam pedati suasa. Helang pipit tak sama laju tinggi, terlanggar mati jatuh ke tanah jua. Safwan Sawi, TV3. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Safwan. Itu dia Safwan langsung dari hentian sebelah Gombak Barat. Dalam pada itu, 19 kematian dicatatkan pada hari raya kedua Aidilfitri semalam. Ia menjadikan angka keseluruhan 159 kematian dalam 14,793 kemalangan sejak Op Selamat 15 dilancar 29 Mei lalu. Dalam satu kenyataan, Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia PDRM, Dato' Asmawati Ahmad berkata, 20,903 kenderaan terlibat dalam kemalangan jalan raya dalam tempoh 9 hari Op Selamat. Semalam 5 kematian dilapor di Johor, 4 di Selangor, masing-masing 2 di Pahang, Terengganu dan Sabah, serta masing-masing seorang di Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan Kelantan. Selangor masih mencatatkan rekod paling tinggi dengan 4,057 jumlah kemalangan. Diikuti Johor 2,259 kemalangan, Kuala Lumpur 1,865 kemalangan, Pulau Pinang 1,215 kemalangan dan Perak 1,163 kemalangan. Sebanyak 2,610 operasi dijalankan di seluruh negara dengan 197,541 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan jalan raya. Bagi kes pecah rumah dan premis pula, 380 kes dilaporkan di seluruh negara. Kempen Op Selamat sempena musim perayaan perlu ditambah baik dengan pendekatan lebih segar. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata penambahbaikan itu wajar kerana setiap kali tiba musim perayaan, kadar kemalangan maut terus bertambah. Beliau mengakui kempen Op Selamat yang telah dilancarkan sejak sekian lama kini kurang berkesan dalam kalangan pengguna jalan raya. Ia dipercayai berpunca daripada sikap pemandu yang lebih mementingkan diri ketika di atas jalan raya. Setakat sekarang ini pun hampir 140 lebih bilangan yang telah maut. Dan ini satu yang kita pandang serius. Tentulah merugikan negara kerana yang telah berkemalangan, apalagi maut itu adalah mereka-mereka yang saya fikir mungkin boleh memberikan banyak
apa orang kata khidmat kepada negara, jadi negara rugi. Apalagi keluarga akan menghadapi pelbagai-bagai masalah yang lain. Menurut Tan Sri Muhyiddin, pihaknya akan menambah baik dan meneruskan kempen keselamatan jalan raya seperti dilakukan saban tahun dalam usaha memberi kesedaran dan mendidik pengguna jalan raya. Op Selamat Sempena Aidilfitri tahun ini telah merekodkan 13,000 kemalangan sepanjang operasi diadakan di seluruh negara. Hai selamat hari. Kami pantai-pantai Doha ingin mengucapkan selamat hari raya Mazahir Mandi. Baiklah, kita ke laporan Detik Niaga. Data ekspor negara bagi April 2019 naik 1.1% kepada RM85.2 bilion, jelas membuktikan petunjuk awal perkembangan keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua yang lebih memberangsangkan. Menurut Menteri Kewangan Lim Guan Eng, import bagi tempoh sama turut meningkat 4.4% tahun ke tahun kepada RM74.3 bilion, menunjukkan permintaan domestik kukuh dan seiring dengan pertumbuhan suku kedua yang mantap. Jumlah dagangan meningkat kepada RM159.5 bilion selepas menokok 2.6% tahun ke tahun daripada RM155.5 bilion tahun lalu. Menurut Lim, import barangan penggunaan meningkat sebanyak 18.9% tahun ke tahun selepas mencecah kadar kukuh 10.5% pada Mac. Manakala import bagi barangan pengantara melonjak 20.3%. Mengulas perang perdagangan Amerika Syarikat dan China yang masih berlanjutan, Lim berkata Malaysia terbukti mendapat manfaat berikutan peralihan perdagangan dan penempatan semula perniagaan. Ini jelas menerusi data pelaburan langsung asing FDI diluluskan yang terbukti meningkat 48% kepada RM80.5 bilion pada 2018 berbanding RM54.4 bilion pada 2017. Jumlah negara yang mencari peluang untuk mempelajari kepakaran Malaysia dalam industri halal khususnya melalui pensijilan serta ekosistem semakin meningkat. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, negara seperti Jepun, Taiwan, Chile, Kazakhstan dan Uzbekistan antara negara yang berminat untuk memanfaatkan pengalaman Malaysia sebagai perintis pensijilan halal dan ekosistem industri. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Wan Latif Wan Musa berkata, Malaysia mendahului berbanding negara Islam yang lain dan minat tersebut akan mendorong Malaysia untuk terus maju dalam industri halal. Selain pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2019, kerajaan juga menubuhkan Majlis Halal Malaysia bagi menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif halal menerusi rancangan induk itu. Ketika ini, kata beliau, terdapat sekitar 8,000 syarikat Malaysia yang mempunyai pensijilan halal dengan 1,700 daripadanya pengeksport. Menurut Datuk Wan Latif, industri halal negara mensasarkan nilai ekspor RM50 bilion tahun depan berbanding RM40 bilion direkodkan tahun lalu. Beralih ke laporan pasaran saham dan ringgit. Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini dipacu sentimen pasaran yang bertambah baik dan jangka Amerika Syarikat akan mengurangkan kadar faedah bakal seterusnya. Sehingga 5 petang tadi, indeks FBM KLCI menokok 5.24 mata kepada 1,649.33. Dalam pada itu, data ekspor bagi April 2019 yang lebih baik daripada jangkaan turut membantu merangsangkan pergerakan nilai mata wang negara. Ringgit ditutup kukuh pada 4.157 berbanding dolar Amerika daripada 4.173 yang direkodkan petang Selasa lalu. Kami dari Kedutaan Besar Malaysia Manila ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Luar negara. Kerajaan Lubnan mengenakan perintah berkurung ke atas warga Syria di sebuah kem pelarian berikutan insiden ganas yang disyaki melibatkan mereka. Menurut laporan media, seorang anggota bomba tempatan diserang ketika cuba memadamkan api berdekatan kem pelarian Deir al-Ahmar.
Anggota bom berkenaan dikejarkan ke unit rawatan rapi selepas cedera parah di kepala. Pihak berkuasa percaya sekurang-kurangnya seorang pelarian Syria terlibat dalam kejadian itu. Susulan itu, kesemua 33 warga Syria di kem berkenaan dikenakan perintah berkurung bagi mengawal ketegangan. Saya Faizal Sa'ari, atlet hoki negara, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Nama saya Alia and I water ski. I just want to mengucapkan to you guys selamat Hari Raya Aidilfitri and maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebentar lagi akan berlangsung sepak mula aksi kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, pertemuan di antara Malaysia berdepan Timor Leste. Meskipun di atas kertas, Malaysia mempunyai kelebihan dari segi kedudukan ranking dunia dan beraksi di laman sendiri, namun barisan pemain skuad kendalian Tan Chen Ho tetap waspada dengan percaturan yang akan dibuat Timor Leste sepanjang 90 minit permainan. Untuk mengetahui perkembangan terkini suasana di stadium, kita terus saja bersama wartawan pelatih Arfa Hanim Nuratizi Abdul Halim di Stadium Nasional Bukit Jalil. Silakan Arfa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Sabri. Saya kini berlintas langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil yang mana sebentar lagi akan berlangsungnya aksi kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 yang membabitkan pasukan negara kendalian Tan Cheng Ho menentang pasukan daripada Timor Leste. Di atas kertas, Malaysia tampak mempunyai kelebihan beraksi di laman sendiri serta dari segi ranking dunia, Malaysia berada di kedudukan 168 manakala Timor Leste 195. Namun, skuad Harimau Malaya tetap mahu waspada dengan ancaman yang akan dilakukan Timor Leste nanti sepanjang 90 minit perlawanan sebelum aksi timbal balik Selasa depan di gelanggang sama. Sementara itu, suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil, apa yang saya boleh gambarkan, ianya tidak begitu mendapat sambutan daripada pemain ke-12 memandangkan hari ini umat Islam masih menyambut hari ketiga Aidilfitri. Saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan di Stadium Nasional Bukit Jalil dan jangan lupa ikuti laporan penuh perlawanan yang akan saya kongsikan di segmen sukan Bulletin Utama malam esok. Untuk itu, kembali bersama Sabri di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih, Arfa. Dalam pada itu, rata-rata peminat yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini berharap pemain-pemain negara dapat menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri sekaligus mencipta sebanyak mungkin jaringan menentang lawan Timor Leste. InsyaAllah lah, kita yakin pasukan ni boleh menang malam ni. So far memang ramai lah. So maybe sebab cuti kan, so ramai yang hadir lah untuk support tim Malaysia hari ni. Especially ni, so bila kita tengok performance Malaysia sekarang, kita expect positif lah untuk game malam ni. Saya harap Malaysia boleh menang lah game untuk malam ni. Saya expect Malaysia menang lah. Malaysia menang dan menunjukkan permainan yang menarik lah. Malaysia boleh! Bukan mesti mustahil. Itu pandangan timbalan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Dr. S. Shamala mengenai peluang skuad hoki wanita negara untuk meraih tiket kelayakan Sukan Olimpik 2020. Skuad Malaysian Tigers akan memulakan cabaran pada kempen hoki FIH siri akhir menentang Tuan Rumah Ireland malam esok. Dan semestinya, selepas kejayaan skuad lelaki ke pusingan kelayakan sasaran sama turut diidam skuad kendalian Muhammad Darmaraj Abdullah untuk mara ke tahap sama. Saya rasa sangat confident lah sebab pasukan kita pun dulu telah upsetkan Itali kan masa kita main kejohanan kelayakan Liga di Kuala Lumpur. Jadi saya rasa ada peluang yang amat cerah lah. Yang penting kita kena open minded, tak boleh follow ranking. Lepas tu kita dah sampai satu tahap selepas 3.5 tahun, saya rasa ini adalah masa untuk kita mempamerkan keupayaan kita yang sebenarnya lah. Berkelana ke Eropah sejak 24 Mei lalu pastinya memberikan banyak input kepada jurulatih Muhammad Darmaraj Abdullah dalam merancana strategi pasukan menjelang aksi pembukaan menentang pasukan pilihan Ireland malam esok. Berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan, Malaysia belum pernah mengatasi Ireland. Tewas 2-1 pada pusingan peringkat kumpulan pada kempen hoki Liga Dunia Pusingan 2 2 tahun lalu sebelum ditundukkan 3-0 pada perlawanan akhir dalam kejohanan sama.
Dengan Ireland menduduki ranking ke-8 dunia, memang jangkaan Malaysian Tigers akan berdepan laluan sukar. Selepas Ireland, skuad negara dijadualkan bertemu Singapura sebelum menamatkan saingan peringkat kumpulan menentang Republic Chad. Sama seperti semua saingan siri akhir, hanya 2 tiket ditawarkan untuk mara ke pusingan kelayakan Sukan Olimpik 2020 dijadualkan berlangsung Oktober dan November nanti. Atlet baling tukul besi Jacky Wong Siu Chia mencipta sensasi tersendiri apabila berjaya memecah rekod kebangsaan miliknya. Pada kejohanan olahraga terbuka Korea, Jacky memadam rekod lamanya iaitu 67.01 meter yang dilakar pada kejohanan olahraga Asia di Doha, Qatar 2 bulan lalu selepas mencatat balingan sejauh 67.31 meter. Catatan berkenaan turut meletakkan Jacky muncul peserta kedua terbaik sekaligus merangkul pingat Perak. Emas menjadi milik atlet tuan rumah Lee Yung Chul yang berjaya membuat balingan sejauh 69.24 meter. Sementara gangsa diraih atlet Thailand Kitty Pong Boon Wan yang mencatat jarak 64.70 meter. Menjelang Temasya Sukan SEA Filipina 2019 yang dijadual berlangsung November nanti, atlet bowling negara Rafiq Ismail berharap dapat disenaraikan dalam 4 terbaik yang akan dibawa ke Manila. Dan ketika ini, skuad bowling lelaki mempunyai seramai 6 pemain sebelum disenarai pendek berdasarkan prestasi yang dipamerkan pada tahun ini. Atlet bowling negara pemenang Anugerah Olahragawan Negara 2018 Rafiq Ismail memasang impian untuk beraksi di Sukan SEA Filipina November nanti memandangkan persaingan sangat sengit. Atlet yang berusia 22 tahun ini mengakui kejayaan beberapa atlet yang memenangi kejohanan tahun ini memberikan persaingan sengit buatnya untuk berada dalam senarai 4 terbaik. Meskipun masih belum meraih mana-mana kejuaraan sepanjang 5 bulan pertama tahun ini selepas mempamerkan aksi cemerlang merangkul kejuaraan dunia Disember lalu, Rafiq optimis masih ada masa untuk perbaiki prestasinya dalam beberapa lagi kejohanan yang akan datang. Pada edisi Sukan SEA Kuala Lumpur 2017, Rafiq berjaya menyumbang 3 pingat emas dan 1 pingat perak pada edisi 2 tahun lalu di Kuala Lumpur. Diorang akan peak dari segi performance untuk tahun ini dan mungkin tahun lepas lagi. So tahun ni pun Ahmad Muaz dan Aiden Ang telah menangi Malaysia Open dan juga Thailand Open. So memang saingan tu sengit. Sementara itu, sambutan Syawal tahun ini lebih bermakna buat Rafiq apabila dapat menyambutnya bersama seisi keluarga. Rafiq yang menyambut Aidilfitri di Kuala Lumpur sempat pulang ke kampung halaman di Batang Kadi pada raya kedua semalam. Sedikit berbeza tahun ini, Rafiq dapat berpuasa dan menyambut Aidilfitri bersama keluarga berbanding tahun sebelum ini memandangkan dia terpaksa berjauhan kerana terlibat dalam beberapa kejohanan di luar negara. Saya Rafiq Ismail serta keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin! Saya Syarat Afifah, atlet bowling negara. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga sukan negara. Selamat Hari Raya. Dan laporan tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Saya Sabri Abdul Malik, teruskan bersama Buletin Utama. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum dan salam sukan. Kami, warga Lak Malbat 850 Desnam dari Kem Timnin, Selatan Lubnan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Selamat hari. Kami perantau-perantau di Doha ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya dari kami di Doha Qatar dengan bermacam hidangan. Assalamualaikum. Maafkan kami warga Malaysia di Bersih Bersih mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Selamat Hari Raya. Kami warga Malaysia di Mexico City mengucapkan Selamat Hari Raya.
kembali. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik melahirkan rasa sedih dengan beberapa kejadian pelajar yang cedera parah akibat bermain mercun setiap kali sambutan Aidilfitri. Katanya dalam kegembiraan menyambut hari raya, pelajar perlu mengutamakan keselamatan diri dan tidak mendedahkan diri dengan bahaya. Dalam bergembira, kita kena tahu ada dia punya batasnya. Jadi kepada adik-adik sekalian, jangan sampai hilang tangan, hilang jari kerana mercunlah. Maksudnya kita bergembira yang berpada-pada, dan lebih penting ialah kita dapat bermain bersama sesama rakan-rakan dan juga keluarga sahabat anda yang setahun sekali saja jumpa mungkin. Beliau berkata demikian ketika ditemui di majlis rumah terbukanya di Kampung Gajah Putih, Mukim Ah Padang Serah dekat Kebang Pasu hari ini. Mengulas lanjut, Dr. Mazli berkata setakat ini beliau masih belum mengetahui jumlah sebenar pelajar yang menjadi mangsa mercun pada Ramadan lalu. Katanya beliau menunggu laporan rasmi apabila sesi persekolahan dibuka semula 10 Jun nanti. Sebelum ini dilaporkan beberapa kes membabitkan pelajar cedera akibat mercun, antaranya melibatkan pelajar tingkatan 1 Muhammad Iqbal Anuri yang empat jari tangan kirinya hancur terkena mercun buatan sendiri di Kampung Soko, Kok Lanas, Kelantan pada 18 Mei lalu. Buletin utama berakhir di sini. Dan bagi mereka yang mula pulang ke ibu kota, rancang perjalanan selamat sampai ke destinasi. Moga lebaran di kampung halaman turut disambut meriah di ibu kota. Salam Aidilfitri, assalamualaikum dan selamat malam. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria, indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria, adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama?